urusan casting, urusan oke okay, Bang, seputar MotoGP nih, sirkuit Mandalika di NTB. Nah, abang sendiri kan selaku mantan ketua IMI NTB nih ya. Nah, sebelum kita bahas tentang MotoGP-nya dan sirkuit Mandalikanya, nah, sebelumnya nih Bang, di era abang, boleh dijelasin itu era kapan, kemudian pergelaran event-event otomotif ataupun motorsport dulu sudah pernah dilakukan nggak di NTB? Khususnya mungkin di Mandalika? Baik. Jadi, sejarah IMI di NTB itu sekitar tahun 80-an sebelum saya ada di NTB, itu sekitar 87 lah saya masuk NTB. Itu memang sudah ada, namun vakum. Itu yang pertama. Dan jujur aja minim kegiatan, karena memang saat itu memang karena keterbatasan sumber daya dan sebagainya. Jadi hanya sebatas itulah, hanya sebatas ada organisasinya, tapi kegiatannya minim gitu. Nah, ketika saya masuk NTB, karena saya memang penghobi gitu, jadi saya dan kawan-kawan yang sehobi itu coba melakukan kegiatan yang berkait dengan kegiatan balapan kendaraan roda 2. Dalam hal ini kita mulai dari grass track, karena itu menurut saya waktu itu satu, saya hobi, kedua banyak juga penghobi yang ingin menyalurkan bakatnya. Nah, maka dengan segala kemampuan dan kedaruratan kita lakukan itu. Itu dimulai dari tahun 87, 88 sampai 89 lah. Kami melakukan kegiatan, bahasa kami itu balapan kampung lah gitu. Balapan antar kampung. Walaupun pada satu masa kami pernah undang juga pembalap-pembalap yang saat itu sudah berkelas nasional. Sudah masuk taraf pembalap nasional gitu. Itu saya ingat saya dulu itu. Nah, ada satu pembalap Indonesia, pembalap nasional motocross yang namanya kondang sampai tingkat nasional, Joni Pranata. Joni Pranata itu asalnya orang NTB, dari Lombok Tengah kebetulan, Raya. Gitu kira-kira. Nah, tapi saat itu Joni Pranata sudah hijrah ke Surabaya, dikontrak oleh, seingat saya, entah Suzuki dulu atau baru ke Yamaha gitu. Tapi seingat saya itu terakhir di Yamaha dan dipegang oleh Pamor Enterprise, saya ingat saya. Ada dulu nama klub itu namanya Pamor Enterprise. Ya tolong koreksi kalau itu salah, mungkin bisa di trace datanya gitu. Nah, kemudian di era itulah kami melakukan kegiatan yang sebisa kami, semampu kami, kami terus lakukan. Kita lakukan kegiatan balapan seadanya, tapi ya berjalan lah gitu. Nah, kemudian pada satu titik, saat itu salah satu pengurus IMI NTB, saya namanya almarhum sekarang, Dr. Andes Lalu Supri, itu salah satu pengurus yang masih tersisa saat itu. Nah, kemudian beliau panggil saya, gitu. Dan beliau mengarahkan, sebaiknya kalau memang kalian minat dan hobi di kegiatan ini, cobalah bicara sama ketua KONI. Nah, saat itu saya sendiri maju ke ketua KONI untuk minta dukungan. Nah, namun ketua KONI saat itu ya kondisi kita seperti ini. Jadi ya cobalah nanti kita pikirkan. Kan? Nah, kemudian tiba-tiba pada suatu saat saya dipanggil oleh ketua KONI untuk mewakili NTB diundang untuk melakukan kegiatan rakernas di IMI Pusat, di PP. Nah, pada masa saya ingat saya 89 waktu itu, tahun 89. Nah, salah satu di samping melakukan kegiatan raker, kegiatan tahunan, persiapan kegiatan tahunan, penjadwalan event dan sebagainya, juga evaluasi kegiatan pengda-pengda di seluruh Indonesia. Isunya saat itu, agendanya saat itu salah satunya adalah untuk mencari calon ketua baru, ketua PP ya, ketua PP ini. Nah, keputusan nama Mas Tony Suarto. Nah, singkat kata beliau secara aklamasi jadilah ketua ini. Pusat. Saya ingat saya 89 atau 90, saya lupa. Kurang lebih seperti itulah. Nanti
mungkin bisa dikoreksi gitu. Nah, di saat itu karena saya sudah aktif beberapa kali rakernas tahunan saya hadir mewakili NTB. Nah, saat itu NTB kan vakum, kami laporkan. Nah, kemudian pengurus pusat menyarankan, ya sudah kalau gitu dibuat saja musda luar biasa salurannya atau langsung dikoordinir oleh IMI pusat untuk membentuk IMI NTB yang baru. Nah, saat itu saya diminta untuk buat formatur untuk disahkan sebagai IMI yang baru pengurusan periode. Mandalika itu gimana? Apakah masih hijau atau gimana dulu? Kita lompat ke Mandalika. Mandalika itu adanya kan di wilayah Lombok Tengah. Ya. Ya, di kawasan wisata sebenarnya. Mandalika saat itu yang dikenal adalah kawasan wisata yang mempunyai event tahunan, event daerah tahunan yang disebut Nyale itu, kegiatan Nyale. Hmm. Itu setara dengan kegiatan macam di Jogja, Skaten, nah, itu seperti itu. Atau Erau di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Itu setara dengan itu. Jadi setiap tahun selalu dilakukan. Dan kalau tidak ada kegiatan itu, ya kampung wilayah itu ya sepi. Alami dan sepinya luar biasa gitu. Ya jauh dari keramaian lah gitu. Tidak ada balapan super series misalkan dua kelas ini gitu. Oh, nasional belum ada. Belum ada. Jadi salah satu-satunya kegiatan internasional yang pernah ada di NTB itu ketika kami dapat salah satu kalender kegiatan motocross internasional. Internasional yang dikoordinir oleh IMI pusat gitu. Hmm. Masuk kalender. Tahun misalnya sama lah dengan MotoGP, ada sekian banyak kalender, salah satunya di Indonesia saat ini gitu di Mandalika. Kira-kira setara dengan itu di level nasionalnya, kira-kira Indonesia. Nah, ketika mendengar sirkuit Mandalika dibangun di Lombok Tengah, apa yang ada di bayangan abang selaku mantan ketua IMI NTB? Wah, itu ya surprise buat saya, itu luar biasa. Kami tidak pernah bermimpi sampai setinggi itu, tidak pernah terjadi. Tapi faktanya ya luar biasa lah. Kami berterima kasih dengan pemerintah pusat dan para pihak terkait yang sampai akhirnya terselenggara pembangunan sirkuit skala internasional dan jadi tuan rumah di tahun 2022 ini untuk salah satu seri internasional MotoGP. Dan saya kemarin sempat lihat World Superbike, itu luar biasa. Baru selesai di tahun yang sama udah dapat satu seri World Superbike, itu luar biasa. Saya nggak tahu padarnya di negara lain, tapi setahu saya Indonesia bisa seperti itu, surprise, luar biasa. Dan saya apa ya, ya gembira juga, ya terharu juga dan sebagainya. Mengingat masa lalu kita seperti itu, masa lalu perjuangan IMI NTB yang dari minim fasilitas, kemudian perlahan-lahan kita perbaiki organisasinya atas bantuan pusat pula, atas perhatian pusat, kami jadi pernah jadi pengurus dan seterusnya, dan seterusnya sampai di pengurusan periode IMI NTB dari mulai ketua IMI pusat yang baru untuk mewakili Pemda NTB. Jadi disitulah saya kemudian dilantik jadi ketua IMI Provinsi NTB. Enggak, kira-kira begitu. Semenjak dilantik tahun 92 berarti ya? Iya, 92 ya. Menjabat sampai? 92 atau 94 ya, saya lupa. Oke. Okay. Sampai 97. Jadi periodenya antara 94 sampai 97, saya agak lupa ini. Atau 92 sampai 97 lah gitu. Apa yang dilakukan dulu? Apakah langsung membuat event mungkin yang motocross skala internasional atau apa dulu? Atau mungkin balapan kelas 250 atau gimana? Ya, jadi setelah pelantikan itu, tentu saya yang pertama kami lakukan adalah mengkonsolidasikan pengurus ke daerah-daerah dari mulai ranting kan gitu. Kan ada pengcap, pengda di tingkat provinsi, kemudian pengurus cabang di kabupaten-kabupaten. Nah, dibarengi dengan itu kami melakukan event-event balapan. Tentu di saat itu kami minta dukungan Pemda setempat, termasuk Gubernur saat itu, Power Stop. Nah, Gubernur sempat dukung. Nah, kemudian ada pengajuan kami NTB, Provinsi NTB di Rakernas
seingat saya tahun 94 itu mengajukan bahwa kalau dimungkinkan Provinsi NTB menjadi salah satu tuan rumah event seri motocross skala internasional. Ya alhamdulillah saat itu disetujui, kemudian kami NTB dapatlah satu event internasional motocross. Tahun berapa itu? 94. 94. Oke. Seingat saya 94. Nah, terjadilah kegiatan itu. Dan itu tentu dikoordinir oleh IMI Pusat. Jadi IMI Pusat selalu bikin kalender nasional dan internasional satu tahun. Nah, kemudian ditetapkanlah tuan rumahnya siapa di masing-masing daerah. Dulu di NTB-nya di Lombok mana nih? Yang motocross? Motocross itu Lombok Barat. Lombok Barat. Jadi seri internasional, kalender internasional yang kami jadi tuan rumah itu tahun 94. Daerahnya sukses, ya? Di daerah Lombok Barat, Bertais. Nama kampungnya Bertais, Lombok Barat teman-teman. Sukses digelar ya berarti? Alhamdulillah sukses. Sangat ramai berarti dulu? Ramai, karena ya itu kan memang event internasional dunia, ya. Event dunia. Oke. Nah berarti saat itu Mandalika itu gimana? Apakah masih hijau atau gimana dulu? Kita lomba ke Mandalika. Mandalika itu ada di saat ini. Ada satu masa saya memang karena satu lain hal saya harus hijrah kembali pulang ke Jakarta. Nah, diteruskan dengan para penerus yang lain dan yang saya kenal. Saya ingat saya ada satu ketua ini, sahabat saya juga, almarhum sekarang. Namanya itu Pak Edi. Tinggal di Mataram, sudah almarhum sekarang. Itu juga sempat jadi ketua ini. Ketua IMI yang sekarang pun bukan orang lain. Itu dulu kami pernah jadi kepanitiaan, selalu jadi kepanitiaan setiap penyelenggaraan event balap motor di NTB. Bagi abang sendiri, apa dampak ataupun manfaat adanya sirkuit Mandalika untuk Lombok Tengah dan untuk NTB? Kemudian dampak positifnya untuk IMI NTB? Pertama untuk Lombok Tengah dan juga NTB nih. Saya kira kalau untuk ini jelas eksistensinya, jelas eksistensi dampak. Kemudian dampak sosial lainnya, tentu karena ini mengangkat pariwisata daerah, tentu akan berdampak langsung kepada penduduk lokal. Itu sudah pasti, saya kira itu sudah pasti. Dan itu juga pastinya akan menambah pendapatan daerah PAD dalam ini. Gitu. Masyarakat dapat manfaat dari potensi peluang pekerjaan, peluang bisnis, peluang usaha. Pemerintah daerah mendapatkan satu, saya kira, ketenaran daerah menjadi lebih tenang di skala internasional. Itu luar biasa. Belum lagi PAD, pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Saya kira itu yang pasti. Dan saya kira untuk ke depan, kalau kita sudah ditetapkan sebagai sirkuit Mandalika ini sudah jadi sirkuit nasional, yang sudah bisa dipastikan, kegiatan pariwisata kita harusnya menurut pandangan saya yang menurut pandangan saya itu mestinya akan berdampak luar biasa di industri pariwisata Provinsi NTB khususnya. Saya kira begitu. Itu sudah pasti saya kira. Berarti selain kalau untuk IMI eksistensi, kemudian ada keinginan juga nggak mungkin IMI NTB yang sekarang bisa menyelenggarakan banyak seri-seri nasional pasca MotoGP ini? Semestinya mengikuti. Fasilitas sudah ada. Dukungan dari para pihak ada. Nah, sisa bagaimana caranya Pengda IMI NTB menggunakan momen ini. Bagaimana caranya Pengda IMI NTB menggunakan momen ini, ya, memanfaatkan momen ini untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang skalanya yang bisa dilakukan sendiri oleh Pengda NTB. Bisa skala daerah, bisa juga seperti kami dulu mengundang kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional untuk mengundang pembalap dari luar. Karena ya, bentuknya bisa apa saja, bisa balap motor juga ada beberapa jenis kan, ada road race, ada motocross, gitu. Mobil masih ada off-road. Intinya begini, sirkuit ini bisa memfasilitasi semua kegiatan otomotif di berbagai cabang.
yang ada kaitannya sama otomotif gitu. Di luar off-road ya. Kira-kira pastinya segitu. Harapan saya seperti itu. Ya saya berterima kasih juga masih ada pengurus IMI NTB yang sampai saat ini masih ada, masih eksis. Ya bukan orang lain, itu juga kawan-kawan, sahabat-sahabat saya. Dari sudut pandang IMI nih Bang, IMI NTB, mantan ketua IMI NTB, sirkuit Mandalika ini manfaatnya untuk, selain tadi kan untuk IMI daerah ya, untuk provinsi NTB, untuk Indonesia, manfaatnya untuk Indonesia menurut Abang dari kacamata Ikatan Motor Indonesia? Saya kira artinya kalau dari sisi ini, berarti kan artinya begini, ini Indonesia, Ikatan Motor Indonesia ini mampu berkontribusi kepada daerah, kepada pemerintah pusat, kepada para pihak terkait. Tentu salah satunya adalah sektor wisata. Satu eksistensi kita dikenal di dunia otomotif internasional. Yang kedua, aspek positif lain dari sisi pemasukan dari sektor wisata. Itu menurut saya, huge menurut saya. Nantinya akan menjadi potensi dan pemasukan yang sangat besar. Ini bayangan saya. Pertanyaan saya yang terakhir. Baik. Pasca WSBK selesai, kemudian MotoGP juga akan selesai Maret nanti. Menurut Abang, apa idealnya dilakukan oleh panitia untuk menjaga sirkuit Mandalika, perawatan atau apa? Pengelola sirkuit atau IMI ya, Dede? IMI dan juga pastinya kerjasama. Kalau IMI kan untuk penyelenggaraan. Harapan saya begini. Harapan saya begini. Sirkuit atau IMI ya, Dede? IMI dan juga pastinya kerjasama. Kalau IMI kan untuk penyelenggaraan. Harapan saya begini. Harapan saya begini. Sirkuit ini dibangun, dibiayai dengan biaya yang tidak murah. Ya harusnya jadi kewajiban para pihak, terutama khususnya pengelola dan ya tentu berkoordinasi dengan pihak terkait, khususnya IMI NTB, ya dijaga. Cara menjaga ya tentu menjaga, dalam hal ini menjaga kan bisa general gitu. Menjaga perawatannya, artinya dirawat, kemudian lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kontinu supaya sirkuit ini hidup di luar kegiatan yang utama, MotoGP atau World Superbike. Skala nasional kan juga bisa dilakukan. Sirkuit kita internasional. Artinya, mestinya tidak sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan balapan di skala nasional. Seperti yang pernah terjadi di sirkuit Sentul dahulu. Kira-kira begitu.